atau Vanilla planifolia. Adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang biasa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong-polongan. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari vanili adalah Panili atau Perneli. Vanili dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi generatif dan vegetatif. Pada awalnya tanaman vanili hanya tumbuh di Meksiko. Pada abad ke-15, salah satu suku pendalaman Meksiko yaitu suku Aztec memanfaatkan buah vanili sebagai pewangi di minuman coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera kepada teman-teman Dani semua. Pada hari ini kita akan menampilkan video menanam apa namanya pohon vanili ya. Ini bibitnya kita peroleh di toko oren dan kita akan coba unboxing dulu, kita lihat. Dan kemarin kami ada memesan 10 helai bibit dari pohon vanili tersebut. Jadi sekarang akan langsung kita buka saja, teman-teman. Kita lihat. Kebiasaan dia pembelian paket ini berbentuk ruas ya, ukurannya, dan harga cukup lumayan murah. Kita cek aja dulu barangnya. Lihat luarnya cukup aman, mudah-mudahan di dalamnya juga aman ya. Dan ini kita akan coba kembang biakan di sini, mudah-mudahan berhasil. Nah ini dia sobat semua. Ya, pohon vanilinya, dan ada juga yang busuk ya, tidak apa, yang penting akarnya masih bagus. Dan ini kita akan coba menanam di sini karena kan cuaca di sini dan ini sepertinya rusak, tapi akan coba kita tanam juga, mungkin dia tidak berpengaruh. Nah ini dia teman, akarnya sudah satu, kita hitung dulu. Mungkin ini karena lama di pengangkutan dan panas. Dua, tiga, dia pemesanan kami dua ruas ya. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Dengan yang rusak tadi, nah ini sepertinya memang terlalu kepanasan. Jadi sobat tani semua, ini kita akan coba menanamnya. Kita akan buat menyediakan medianya dulu, dan ini kita akan coba di sini apakah walaupun iklimnya atau tidak cocok, cocok atau tidak cocok, kita akan coba dulu, mudah-mudahan mau berkembang. Dan katanya harga dari buah vanili ini yang keringnya itu mencapai
sitaan ya. Mudah-mudahan bisa berkembang di sini. Oke, teman-teman semua, kita akan membuat media tanamnya terlebih dahulu. Jadi kita akan membuat 10 polybag ya. Yuk, kita lanjut. Oke, pemesanannya sesuai. Ada kekurangan satu batang yang mungkin rusak, tapi akan tetap coba kita tanam. Mudah-mudahan bisa tumbuh kembali ya. Teman-teman tani semua, ini dia media tanam yang akan kita buat. Ini ada kompos dari kotoran sapi ya. Teman-teman boleh menggunakan dari kotoran kambing atau ayam. Dan ini jerami sekam padi ya, untuk agar tanahnya tidak mudah padat. Dan yang terakhir ini adalah tanah humus yang kita gunakan, tanah humus ya. Dan ini nantinya akan kita aduk rata, kita jemur selama 1 jam, baru kita lakukan proses penanaman dari bibit vanili tersebut tadi. Sekarang kita akan coba campurkannya dulu, setelah itu kita jemur sekitar 1 atau 2 jam kalau cuaca teriknya cukup. Dan nantinya saat penjemuran kita akan menyiram dengan EM4 ya, untuk kesuburan tanaman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lakukan proses pengadukan terlebih dahulu. Teman-teman semua, ini media tanamnya yang sudah kita campurkan, dan sekarang akan kita jemur selama 1 sampai 2 jam. Dan kita akan menambahkan larutan EM4 ya, untuk kesuburan tanaman dan untuk membantu pertumbuhan mikroorganisme yang baik di dalam tanah. Dan kita menggunakan satu gayung air, dan kita gunakan hanya 2 tutup botol M4 aja ya untuk 1 gayung air ini. Ini kita aduk saja, karena kita akan menyiramnya menggunakan tangan. Sesudah setengah jam kita timpa lagi. Ini langsung aja kita siramkan begini. Dan ini akan kita jemur selama 1 sampai 2 jam, baru kita mengaduknya kembali. Untuk sesudah itu baru kita memasukkannya ke dalam polybag. Semua ini sudah kita lakukan penjemuran selama 2 jam ya. Dan sekarang kita akan aduk kembali dan kita akan isikan ke dalam polybag, lalu kita dinginkan selama 1 jam, baru kita lakukan penanaman bibit dari vanilinya. Oke teman-teman, kita lihat sudah kering, sekarang kita akan aduk kembali. Oke,
teman-teman semua. Nah, sekarang sudah kita isikan untuk 10 polybagnya dan kita angin-anginkan sebentar. Sudah itu langsung akan kita lakukan penanaman bibit vanilinya. Oke. Nah, teman-teman, ini dia. Ini kita akan melakukan proses penanamannya. Dan kita sudah ada 10 polybag yang akan kita lakukan penanaman dari bibit. Ini dia. Ini langsung kita buka saja. Kita lihat ini akarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan mau berkembang biak dengan baik. Dan ini tetap kita lakukan penanaman walaupun sudah mati, kita coba saja karena masih ada ruas-ruas yang masih menghijau ya. Ya, mudah-mudahan masih mau tumbuh kembali. Ini di tanamannya hampir sejenis anggrek ya. Dan mungkin lebih mudah hidup kalau kita menggunakan sabut kelapa. Tapi kita akan coba media tanah. Nah, ini dia akarnya, cukup sehat. Masih belum ada daunnya ya. Kita berhati-hati sedikit, kita khawatir akarnya bisa putus. Tadi kita busuk ya batangnya. Jadi ya, mudah-mudahan tetap menghidup. Karena kalau kita lihat, nah, akarnya masih baik. Apa? Kita tanam saja. Ini daun yang busuk, kita buang aja separuhnya. Separuhnya tetap kita sisakan. Oke,
sudah tumbuh tunas baru ya. Kita lihat bersama teman, ini dia akarnya, ini batangnya cukup sehat. Oke teman, kita sudah menanamnya semua. Ini 10 batang. Dan kepada teman-teman semua, ini usahakan kita tidak meletakkannya di tempat yang langsung terkena sinar matahari ya. Tapi kalau memang tunas dari ini sudah sehat, baru bisa kita tempatkan di tempat yang langsung terkena sinar matahari. Ini kita letakkan di bawah tempat yang ada atap-atapnya seperti ini dulu lah untuk sementara waktu, karena kita khawatirkan dia tidak akan bertahan dengan iklim yang terlalu panas. Oke teman-teman semua, sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Petani Muda dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.